Jadi sebenarnya inilah kita di Parti Amanah Negara ni. Cabaran kita bukanlah mudah kerana kita, walaupun kita tahu bahawa kita sudah menjangka usia 5 tahun sejak daripada 2015, tetapi sebagai sebuah parti yang baru, walaupun kita mungkin di kalangan kita ramai yang mempunyai banyak pengalaman bila kita berkecimpung dalam politik di Malaysia ini, tetapi kita tahu bahawa organisasi parti yang baru ini adalah cukup penting bagi kita kerana cabaran-cabaran yang besar. Antara cabaran paling besar dalam Parti Amanah Negara ini saya lihat, terutamanya di peringkat kawasan ini, bagaimana memposisikan mereka dalam menyatupadukan kawasan kita. Kerana dalam konteks pemilihan amanah ini, antara benda yang paling besar, dia kadang-kadang bila kita memilih kepimpinan berdasarkan kepada dulu kita, kita tengok dalam parti PAS dulu dia kata pilih kepimpinan ini dengan model pilih ketua, pilih timbalan ketua, dia kata untuk elakkan cai, kan? Untuk elakkan dia datang satu kumpulan. Jadi kita pilih, kita guna model hampir sama macam DAP juga. Kita guna model di mana kita pilih kepimpinan berdasarkan yang terbaik, kata 15 yang terbaik, 17 yang terbaik, kita pilih macam tu. Kita agak betul-betul lah ahli kita pilih yang terbaik. Tidak juga, dia datang satu grup juga. 17 satu grup, 17 ni satu grup. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok di peringkat kawasan, banyak juga kepimpinan yang tercicir, yang baik tetapi mereka itu kadang-kadang tercicir. Mungkin tidak di Alustar ni, tapi banyak di tempat-tempat lain dia agak tercicir juga. Jadi bagaimana kita mahu memastikan bahawa kepimpinan kita ini terus dapat bergerak? Sebab itu proses kita untuk menjayakan cawangan-cawangan ini adalah satu proses yang penting. Sebab tak mungkin di kalangan kita ini, sebab kita ni semua pemimpin di kalangan kita. Jadi proses untuk kita memastikan bahawa cawangan-cawangan kita ini berfungsi adalah satu perkara yang cukup penting. Kerana pemimpin ini dia tak mungkin, dia tak ada base, dia mesti ada base dia. Jadi biasanya pemimpin ini kalau dia tak jadi pemimpin kawasan, dia boleh jadi pemimpin cawangan. Dan sebenarnya di cawangan itu tidak ada had juga. Dia boleh bergerak dengan lebih baik. Begitulah juga dengan sayap-sayap. Kadang-kadang orang muda, memang dalam amanah ini, memang kita tengah merangka perlembagaan kita, banyak pemimpin-pemimpin kawasan di kalangan orang muda. Kerana dalam struktur yang baru kita, yang hari itu bila kita buat perlembagaan itu, 20 perwakilan daripada pemuda itu menyebabkan ramai pemimpin-pemimpin kawasan ini dikuasai oleh pemuda. Macam contohnya macam di Melaka itulah, perwakilan daripada kawasan kepada negeri itu baru 30 orang, tapi perwakilan pemuda Awan Wardah itu sudah menjangkau 60 orang. Jadi tiga sayap menentukan kepimpinan di peringkat negeri. Macam tu juga Perlis. Dan begitulah juga dengan kawasan-kawasan. Kadang-kadang kita baru lagi ada dua cawangan saja. Jadi perwakilan daripada cawangan berbanding dengan perwakilan pemuda. Ini antara isu-isu yang berbangkit. Itu sebab kalau kita lihat banyak juga pemuda-pemuda yang memimpin kawasan itu, yang menyebabkan kalau kita lihat pergerakan pemuda itu sendiri. Itu sebab pemuda itu dibina sebagai satu sayap. Dan di situ pemuda sebenarnya boleh melatih mereka, membina kepimpinan mereka. Saya selalu menyebut bahawa sebenarnya asas kepimpinan kita ini dibina melalui itulah, cawangan, melalui kawasan. Dan saya selalu membuat penilaian, kalau cawangan kita tak boleh pimpin, macam mana nak pimpin JLC di peringkat negeri? Kalau kawasan kita tidak boleh uruskan kewangan dengan baik, macam mana kita nak memimpin di peringkat kerajaan negeri? Bila kita bagi JLC, kita bagi di peringkat pentadbiran kerajaan, jadi bukanlah mudah. Di situlah kita mengasah bakat kepimpinan kita. Di situlah kita faham segala nilai-nilai kepimpinan kita sebelum kita boleh memimpin negeri. Kerana cabaran bila kita memimpin negeri itu cabarannya. Dan bukan mudah bila kita dapat JLC. Saya dulu memang ada di kalangan di Melaka dulu, ada 3 orang yang berkelulusan agama, kita bagi dia sebagai CEO. Walaupun boleh kita kata sebab saya dulu, model saya mudah saja. Saya kata daripada, memang saya tahu dia latar belakang pendidikan agama, kadang-kadang orang muda dia tak ada pendidikan korporat, saya tahu. Tapi mudah, masa mula-mula tu saya lebih yakin daripada orang yang mencuri, lebih baiklah orang yang tak tahu. Itu ya. Itu ya. Kadang-kadang JDIC tu dia cerdik, tapi dia cerdik buat lari duit ya. Itu ya. Cerdik pun masalah juga kalau terlalu cerdik ya. Jadi dia, kita ditipu ya. Tetapi asasnya begitu. Sebenarnya kita mesti ada pengetahuan, cawangan, kawasan, negeri adalah tempat di mana kita mengasah
bakat kepimpinan kita. Dan tak mungkin kalau kita gagal dalam parti, kita boleh berjaya dalam kerajaan. Tak mungkin. Kalau kita gagal dalam parti, pengurusan parti dan seumpamanya, kita tak mungkin boleh menjayakan dalam kerajaan. Kerana apa? Kerana dalam parti yang sedikit itu pun kita tak boleh mengurus. Macam mana kita nak menguruskan rakyat yang ramai? Macam saya selalu sebut dulu, saya ada hari bertemu rakyat. Saya jumpa hampir 4,000 orang. Sebab hari bertemu rakyat itulah hari di mana kita dengar rakyat cakap. Kita duduk situ, rakyat datang, dia cakap kat kita. Ha. Macam-macam dia cakap. Macam-macam isu. Macam-macam masalah yang dia kemukakan kepada kita. Jadi macam mana kita nak selesaikan kalau kita tak boleh selesaikan masalah dalaman parti kita? Masalah pengurusan ahli-ahli kita. Kerana ragam rakyat ini lebih jauh lebih besar berbanding ragam ahli-ahli parti. Kalau ahli-ahli parti pun kita dah pusut kepala, macam mana dengan rakyat? Jadi ini antara aspek-aspek penting ya, dalam pengurusan parti ini harus dijadikan teras kita dalam kita memimpin. Dan bakat-bakat ini biasanya timbul bila ada kemampuan di sayap-sayap kita, sama ada angkatan wanita mana, sayap pemuda kita, di cawangan-cawangan, dan akhirnya mereka mempunyai tempat di kawasan-kawasan. Dan saya yakin antara punca, kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah-setengah kawasan itu, kalau kepimpinan itu merasakan bahawa mereka tidak punya ruang, banyak juga di antara di negeri-negeri ini berlaku begitu. Kerana saya yakin bahawa dia berpunca antaranya adalah kerana asas-asas pentadbiran itu tak dapat kita penuhi. Jadi masing-masing orang bila dia kalah, dia tak ada tempat. Dia tak tahu mana yang dia boleh berfungsi untuk dia memberikan khidmat. Dan saya yakin bahawa Parti Amanah Negara ini dalam tempoh 5 tahun ke depan, itu harus kita berikan keutamaan. Penubuhan cawangan dan kita di peringkat amanah di peringkat nasional itu pun, antara aspek yang kita lihat yang baru-baru ini adalah kita akan membawa beberapa perubahan dalam perlembagaan kita ke konvensyen nasional, kerana kita mahu memperkukuhkan lagi kawasan-kawasan kita, suara mereka dan juga peranan mereka dalam menentukan kepimpinan masa depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang Pakatan Harapan. Kita tahu bahawa kita duduk di sini adalah kerana muafakat kita dalam Pakatan Harapan. Dan hari ini, hari itu masa kita tubuhkan Pakatan Harapan, kita 3 parti. Ada parti baru daripada PPBM. Dan hari ini kita dah tak ada lagi. Yang tinggal kita 3. Kita bertiga. Jadi kita bina muafakat ini. Dan bagi saya di Malaysia ini antara muafakat terbesar yang ada pada kita. Dan ini aset kita. Macam kita sebut tadi. Ini aset kita. Dan kita tahu banyak lagi muafakat yang di depan kita. Ada Perikatan Nasional, ada muafakat nasional, ada dulu Gagasan Sejahtera pun dah tak dengar kabar dah, ada Barisan Nasional. Dan ini adalah kedudukan baru politik kita. Memanglah cacat merbah. Kerana kita sudah berjaya hari itu menjatuhkan kerajaan Barisan Nasional. Dan Barisan Nasional hari ini kita tahu di mana kedudukan Barisan Nasional. Tak ada. Jadi musuh utama kita kalau kita lihat hari ini adalah Kerajaan Perikatan Nasional dipimpin oleh Muhyiddin Nassir. Ini cabaran bagi kita. Kerana perubahan politik ini sebenarnya kalau kita lihat tak ada lagi parti-parti yang mempunyai kerusi yang majoriti yang terlalu besar untuk membentuk kerajaan. Dan ini adalah satu cabaran bagi kita bagaimana kita memahami politik di depan kita. Macam di Melaka itu ada wakil rakyat UMNO sudah keluar Barisan Nasional. Kita pun tak faham nak tafsir macam mana. Ha. Diumumkan saya pada hari ini, dia wakil rakyat Esko. Dia diumumkan saya keluar daripada Barisan Nasional. Jadi kita pun tak faham, jadi ini keluar mana ni? Jadi inilah politik yang berlaku. Kerana kita tahu Barisan Nasional, Muafakat Nasional, Perikatan Nasional. Jadi apa yang berlaku itu sebenarnya bukan sahaja kepada kita, perbezaan kepada kita, tetapi sebenarnya inilah politik yang berlaku. Kerana kita tahu bahawa muafakat itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang kukuh. Kerana ini adalah perubahan-perubahan. Tapi kita dalam Pakatan Harapan, kita harus bina muafakat ini. Sebab itu kita mengambil beberapa ketetapan. Macam amanah. Amanah mudah saja. Ramai orang sukar faham kedudukan amanah. Kedudukan kita, selagi kita dalam Pakatan Harapan, kita akan pegang keputusan Pakatan Harapan itu. Itu amanah. Sebab itu dikala kita membuat keputusan Pakatan Harapan Plus, dalam kita menghadapi pilihan raya Sabah, itu keputusan kita. Lepas itu kita boleh terima, pakai perniagaan warisan. Itu saja. Dan amanah bila disuruh jadi orang tengah, nak jumpa siapa pun, kalau amanah disuruh jadi orang tengah, kita jadi orang tengah. Jangan pula ahli-ahli amanah bila kita jadi orang tengah, ha, tengok dia dah pergi. Itu keputusan kita. Presiden amanah disuruh jumpa Tun Dr. Mahathir, kita pergilah jumpa. Bawa apa sahaja keputusan dalam Pakatan Harapan itu, kita bawa.
Macam tu juga bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dapat sokongan majoriti itu. Antara orang yang pertama yang memberikan sokongan yang keluarkan kenyataan adalah Presiden Amanah. Dan kita tanda tangan sokongan itu. Bukan sahaja Presiden tanda tangan sokongan itu, semua 11 orang ahli parlimen kita tanda tangan sokongan itu. Jadi ini keputusan yang kita ambil berdasarkan muafakat kita dalam Pakatan Harapan. Tetapi kalau keputusan Pakatan Harapan, Pakatan Harapan Plus, kita tak nafikan memang kita ada kerjasama, kita ada rundingan. Kerana untuk ke depan ini, kita tahu bahawa untuk mendapatkan mandat rakyat ini bukan mudah. Tetapi kita mempunyai peluang, bukan tak ada peluang. Kita tahu bahawa ada satu persamaan yang ini semua orang sepakat, iaitu tak percaya kepada Muhyiddin Yassin. Semua sepakat, semua pembangkang sepakat tak percaya dengan Muhyiddin Yassin. Pakatan Harapan pun tak percaya kepada Muhyiddin Yassin. Sebab kalau dia percaya, takkan kita nak jatuhkan Muhyiddin Yassin. Maknanya kita nak jatuhkan Muhyiddin Yassin itu kerana apa? Kerana kita tak percaya dengan dia. Sama ada blok Tun Dr. Mahathir pun tak percaya, Syafiq Abdal pun tak percaya. Ini sepakat. Dan kita telah tunjukkan dalam banyak undian itu bahawa kita mempunyai undi itu. Sebab itu bila berdepan dengan keadaan ini, orang tanya, ada peluang tak? Saya beritahu memang kita harus mencari peluang itu. Kerana untuk mendapatkan kerajaan melalui mandat rakyat itu, sebenarnya kalau kita bandingkan untuk mendapatkan mandat berbanding dengan pilihan raya umum yang akan datang, sebenarnya untuk mendapatkan mandat dalam pilihan raya umum yang akan datang sebenarnya lebih sukar berbanding dengan kita berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat seperti mana yang ada pada hari ini. Ini peluang kita. Dan peluang bajet ini adalah terpulang kepada kita bagaimana kita mahu membuat keputusan. Sebab itu kita di Pakatan Harapan, saya pun terlibat sama, kita buat bajet, tuntutan-tuntutan kita kepada kerajaan. Kita dah buat tuntutan itu. Antaranya kita mahu moratorium itu disambung 6 bulan lagi. Jadi antaranya kita tuntut itu. Adakah disambung dalam bajet tadi? Itu antaranya. Antaranya kita mahu, kalau kita lihat kepada apa? Kalau kita lihat kepada titah diraja itu, dia mahu bajet kita ini ataupun negara kita ini keluar daripada politiking. Okey, kita boleh terima. Tapi syaratnya kita kena layan 222 parlimen ini sama rata dalam bajet kita. Boleh? Kerajaan Perikatan Nasional tunjukkan dalam bajet dia tadi bahawa dia layan 222 kawasan parlimen ini sama rata. Kerana untuk menolak politiking itu, dia buat? Tak buat. Dia masih lagi membezakan antara kerajaan dengan pembangkang. Dia masih lagi membezakan antara parti-parti dalam negara kita. Sebab itu selagi politiking ini berlaku, selagi kerajaan ini tak berani membuat pembaharuan, maka kita akan duduk dalam keadaan politiking. Politiking bukan membawa maksud bahawa pembangkang sahaja harus berubah. Politiking mesti membawa maksud bahawa yang paling asas adalah kerajaan mesti berubah. Sebab itu Kerajaan Perikatan Nasional, dia yang harus berubah, dia kerajaan. Dia harus menunjukkan. Dan kita daripada hari itu tuntut Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri, panggillah ketua-ketua parti ataupun pemimpin-pemimpin negeri di kalangan macam ni, pemimpin PAS, kalau nak ambil titah di gajah itu, panggil ketua pembangkang, bincang tentang bajet negeri. Ada dia buat begitu? Tidak. Maknanya dalam pemikiran kerajaan itu masih lagi dibayangi dengan politik. Dan yang paling suka bila dibayangi dengan politik, akhirnya ini kita tengok macam jasa, peruntukan kepada jasa. Dulu masa kita masukkan jasa, peruntukan jasa itu 30 juta saja. Hari ini kerajaan umumkan peruntukan kepada jasa hampir 85 juta. Apa berlaku kepada kita? Sedangkan masa 30 juta itu yang dibangkitkan tentang 100 ribu kepada pengarah bayarannya, kepada cyber troopers yang duduk dalam masa itu dalam Barisan Nasional, antaranya peranan jasa. Sebab itu kita mansuhkan peranan jasa itu kerana dia memakan dana yang besar, tetapi kesannya bukan untuk mensejahtera, menyatu padukan rakyat. Dan ini antara aspek-aspek penting. Sebab itu kita dalam Pakatan Harapan ini, sokongan kita bulat kepada kepimpinan Pakatan Harapan. Dan Pakatan Harapan mesti berusaha.
berusaha. Macam apa yang disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Kita mesti berusaha mencari jalan untuk mengembalikan mandat rakyat ini biar apa cara sekalipun. Tak mungkin kita boleh membiarkan Kerajaan Perikatan Nasional ini memperkuatkan lagi BBBM sebagai satu contoh. Hanya sebagai matlamat mereka untuk apa? Untuk membina politik mereka. Memperkuatkan lagi apa? Memperkuatkan lagi PAS. Untuk membina sentimen itu. Sentimen keagamaan mereka. Dan kalau kita tengok isu-isu yang dimainkan oleh PAS sebelum mereka dapat kerajaan dengan selepas mereka dapat kerajaan, apa berlaku? Adib contohnya. Mana ada cerita Adib? Adib tu kena langgar ke? Adib tu kena dibunuh ke? Mana ceritanya? Mana kesudahannya? Sedangkan kuasa daripada mereka 355, apa kesudahannya? Hudud langsung tak dibicarakan. Bicarakanlah. Bincangkanlah. Suarakanlah. Bila mereka punya kuasa. Sebab itu ini terasnya. Sebab kita tidak mahu lagi agama, perkauman itu dijadikan sebagai isu. Kerana kesannya akhirnya adalah kepada rakyat sendiri. Sebab itu kita dalam Pakatan Harapan ini kadang-kadang kita, bila kita buat keputusan dalam Pakatan Harapan itu, memang keputusan kita adalah keputusan bersama kita. Dan memang kita dalam Pakatan Harapan memberi ruang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk mendapatkan majoriti. Dan dia berusaha untuk mendapatkan majoriti seperti mana yang kita tahu. Pergi jumpa Agong. Tunjukkan seperti mana Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sebab model yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pun tidak boleh kita pertikaikan model yang sama ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dia kala dia menjadi Perdana Menteri. Itu saja. Iaitu jumlah daripada ketua-ketua parti. Itu saja. Jadi kita telah buat apa yang patut kita buat. Tetapi untuk pergi ke depan, memang Pakatan Harapan harus mempunyai usaha untuk mengembalikan mandat ini kepada rakyat. Untuk mencari majoriti. Kerana apa? Kerana macam saya sebut tadi, kita ada satu kesepakatan, iaitu untuk menurunkan Perdana Menteri. Itu sepakat. Nak menaikkan Perdana Menteri baru, itu dia ada beberapa ketidaksepakatan. Tetapi menurunkan Perdana Menteri, semua sepakat. Jadi ambil yang itu dulu. Ambil yang turun dulu. Ada orang kata kalau dah turun, nanti macam mana nak itu? Dah turun tu baru boleh naik. Kalau saya ikut saya, ambil yang awal tu dulu. Kan? Sebab memang untuk menaikkan seorang pemimpin itu, dia ada dua proses. Iaitu pertama adalah proses menurunkan Perdana Menteri sedia ada. Sebab kalau lepas pilihan raya senang, dia kursi itu kosong. Sekarang ni adalah proses untuk menurunkan seorang Perdana Menteri yang sudah ada usul tak percaya. Sebab Perdana Menteri ni bila orang tak percaya, bukan tak percaya bukan kepada kita tau. Kalau tak percaya daripada pembangkang, memang pemimpin amanah bawa usul tak percaya. Tun Mahathir pun usul tak percaya juga sekali lagi. Tapi masalah usul tak percaya ini datang daripada penyokong kerajaan sendiri, Tan Sri Tengku Razali. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah sendiri membukakan usul tidak percaya. Jadi kalau Muhyiddin Yassin rasa dia Perdana Menteri yang ada keyakinan, kepercayaan daripada rakyat. Kerana Perdana Menteri ini bukan satu benda yang mudah. Kepercayaan pelabur adalah satu aspek yang cukup penting. Pelabur mana yang nak datang, yang nak percaya, nak labur duit dia, bukan sikit-sikit, juta, ratus juta, bilion ringgit yang nak datang melabur, yang boleh bagi jaminan bahawa pelaburan dia itu boleh dia laburkan dan selamat di Malaysia. Kalau dia tengok setiap minggu Perdana Menteri itu orang usul tak percaya, minggu ni tak percaya, minggu depan orang tak percaya, dalam sidang DUN yang lalu tak percaya, dalam sidang parlimen yang lalu tak percaya, sidang parlimen yang ni tak percaya. Jadi Perdana Menteri kena berani ya? Dia kena bawa usul itu, tunjukkan di parlimen. Berapa ramai yang orang percaya pada saya? Saya ada kepercayaan majoriti. Barulah dia boleh berlaku begitu. Dia mesti mendapatkan keyakinan kembali bahawa dia mempunyai sokongan majoriti. Itu asas kepada ekonomi kita. Kalau kita sebut tentang kepentingan COVID, ya, perbelanjaan kita kepada COVID, perbelanjaan kita kepada masa depan dalam keadaan yang suka, pengangguran dan seumpamanya, banyak bergantung kepada asas ini. Kerana kita mempunyai tiga krisis yang agak besar. Yang pertama kita hadapi krisis COVID-19, yang kedua kita hadapi krisis ekonomi, yang ketiga kita menghadapi krisis politik. Ketiga-tiga krisis ini mesti dia mempunyai teras
trust paling utama adalah membetulkan krisis politik dalam negara kita. Kerana apa? Kerana kepimpinan adalah trust bagi kesejahteraan rakyat. Sebab itu saya selalu kaitkan politik ini. Kadang-kadang adalah rakyat, masyarakat dia kata saya tak suka politik, saya tak nak orang politik. Tapi dalam kehidupan kita ini, semua yang berkaitan dengan kehidupan kita, semua ditentukan oleh orang politik. Sampai anak nak sekolah pun, kasut putih atau kasut hitam pun orang politik yang tentukan. Susu anak kita berapa harga, orang politik yang tentukan. Ayam, tanya lah dia. Ajinan dulu dengan itu kan, dia menteri dia jaga ayam dulu. Ya, dulu meniaga ayam. Tapi bukan masalah dia meniaga ayam, tapi menteri dia dulu jaga ayam. Harga ayam tu siapa yang tentukan? Menteri yang menentukan harga ayam. Dia yang menentukan di mana harga siling ayam, daging. Itu baru barang makanan kita, kehidupan kita, kehidupan kita semua ditentukan oleh orang politik. Macam sekarang kita nak sembahyang tu kan, jauh dekat 20 orang boleh ke, 40 orang boleh ke, boleh pergi masjid, boleh tak pergi masjid, jangan pergi masjid, siapa pergi masjid kena tangkap, semuanya ditentukan oleh orang politik. COVID-19 kan, nak kuarantin 14 hari ke, nak kuarantin 3 hari ke, tak payah kuarantin ke, semua ditentukan oleh orang politik. Mana ada kehidupan kita tak ditentukan oleh orang politik. Orang muda terutamanya, orang muda. Orang muda kata saya tak suka orang politik, saya tak nak berpolitik. Tapi kehidupan mereka semuanya ditentukan. Pendidikan dia, arah pendidikan dia, jurang pendidikan dia, dia boleh balik universiti atau tak payah balik universiti, semua orang politik yang tentu. Kadang-kadang nak pergi universiti, orang politik kata, balik, kena balik. Tak ke huru-hara. Jadi kalau orang politik tak betul, itu yang jadi kita jadi huru-hara. Saya pun kadang-kadang bila saya datang Kedah, tadi saya tanya, Kedah ni macam tak ada COVID ya. Saya datang Kedah, saya tengok orang ramai, makan saya ramai. Rupa baru saya diingatkan sebenarnya kluster Kedah ni kluster tembok. Dia dalam tembok, dia kata, kami ni semua luar tembok. Jadi saya pun, kita kadang-kadang duduk Melaka pun, kita pun jadi dah hari-hari dia kata Kedah banyak kan. Macam tadi saya nak pergi Kedah, saya nak pergi Kedah datang daripada Melaka. Jadi saya dapat kalah surat daripada ketua polis balai saya, iaitu datang daripada Melaka pergi Kuala Lumpur. Sebab pergi Melaka pergi Kedah tak payah surat, sebab Kedah bukan PKPD atau PKPD. Jadi saya minta surat pada Kuala Lumpur. Jadi dia kata, mana surat pergi Kedah? Saya kata, pergi Kedah tak payah surat. Yang patut pergi surat pergi Kuala Lumpur. Jadi saya ada surat daripada Kuala Lumpur. Jadi dia tanyalah, dia bincang. Dia kata, boleh tak pergi Kedah tak ada surat? Dia kata, ni lalu Kuala Lumpur. Jadi mana surat daripada Kuala Lumpur pergi Kedah? Saya kata, apa hal pula surat daripada Kuala Lumpur pergi Kedah pula? Dia kata, nampak tak? Huru-hara. Itu semua sebab apa? Sebab orang politik kata ni. Jadi perlukan kepimpinan yang betul. Perdana Menteri sampai hari ini, Perdana Menteri kita, wartawan nak tunjuk, nak tanya tak boleh tanya, ke buat secara langsung. Kenapa Perdana Menteri tak nak menjawab? Sebab wartawan banyak soalan-soalan rakyat. Rakyat banyak isu-isu persoalan yang nak ditanya. Sebab itu bajet bukanlah satu isu. Memang setiap tahun kerajaan mengemukakan bajet. Sebenarnya di Malaysia ini cabaran kita, dan saya pun juga punya pengalaman, antara isu terbesar dalam kita mengagihkan kekayaan negara kita sebenarnya adalah di Malaysia ini adalah data kita ini tidak selaras. Kementerian kita ini, lagi banyak kementerian lagi bercenaru. Saya rasa di negeri pun pengalaman ini sama. Bagi beg sekolah, kadang-kadang pusat khidmat bagi beg sekolah, ini isu kita. Itu sebab ada satu kajian menunjukkan daripada 10 orang, terutamanya di kawasan-kawasan bandar, daripada 10 orang penerima bantuan yang sepatutnya, sebenarnya 4 penerima bantuan akan tertinggal. Kita jangan kata masyarakat di Malaysia ini semua peka dengan apa yang kerajaan buat. Tak ramai yang tak tahu, tak ambil tahu, tak mahu tahu, ataupun dia sendiri tak tahu. Dia duduk pergi kerja, duduk pergi balik kerja. Ada daripada 10 orang, 4 orang tertinggal.
Sebab itu banyak isu-isu bantuan kita ini akhirnya pergi kepada kumpulan yang yang tidak sepatutnya mereka dapat. Ini antara isu-isu besar. Agihan kita. Tadi diumumkan ini 500 juta, ini 200 juta, ini 150 juta. Persoalannya bagaimana nak sampai kepada kumpulan sasar. Ini adalah cabaran besar Malaysia sebenarnya. Dan saya tak nafikan. Bukan kata Malaysia, negeri pun menghadapi masalah yang sama. Sebab itu kalau kita boleh perbaiki, kita boleh lebih telus. Dan cabaran kita dengan COVID-19 macam kita sebut bahawa adalah satu cabaran yang cukup besar. Kita hilang pekerjaan. Macam Melaka lebihlah teruk berbanding dengan Kedah kerana kita negeri pelancongan. Bila Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya itu kita kena tutup daripada mereka keluar ke negeri-negeri lain, yang paling terkesan adalah Melaka. Sebab Melaka itu negeri pertama pelancongan domestik ini datang daripada Selangor. Yang kedua daripada Kuala Lumpur. Jadi kalau pertama, kedua dah tak boleh keluar, jadi siapa yang nak datang ke Melaka? Melaka lah. Jadi kami, jadi takkanlah kami hari-hari nak beli cencaluk, kami hari-hari nak beli belacan je tu, mati lah kami. Jadi kami memang harap orang Kuala Lumpur, orang luar dan sebagainya. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang cukup besar. Dan bukanlah satu benda yang mudah macam saya sebut. Jadi trans kita, krisis kita, dan saya yakin bahawa kalau krisis politik ini boleh kita perbetulkan kembali, maka kita akan boleh mendepani semua isu-isu ekonomi dan juga isu COVID-19. Dan saya mengharapkan supaya kita di Pakatan Harapan ini, rakan-rakan amanah ini, menjadi trust bagi kita menyatupadukan semua dalam Pakatan Harapan ini. Dan mudah-mudahan kita boleh memacu kerjasama kita. Dan seperti mana yang saya sebut, ini adalah antara manfaat terbesar kita dalam kita membina negara kita. Esok saya di Penang Institute, antara yang kita bincangkan adalah tentang politik perkauman ini, politik kaum dan juga politik berasaskan kepada agama, apakah dia masih relevan atau tidak. Kerana kalau kita lihat macam hari itu kita berbincang, dia kata, ada orang tanya saya, dia kata politik kaum ni kenapa berlaku dalam Malaysia ni. Dia kata kita sepatutnya dah maju ke depan, tak payah lagi bincang politik kaum. Saya beritahu tuan-tuan, bukan kata kita ya, Amerika tu, negeri paling maju dalam dunia, masih lagi dia punya politik pun politik perkauman juga. Jadi ini adalah cabaran bagi kita. Sebab itu kita mesti mencari ruang, dan amanah ini adalah antara tugas dan tanggungjawab kita, adalah untuk memberikan penerangan kenapa kita perlu pergi kepada politik yang berasaskan kepada nilai itu, yang kita bawa sebagai amanah itu sendiri. Jadi politik nilai ini adalah cabaran kepada politik perkauman dan juga politik agama yang dibawa oleh PAS dan juga oleh UMNO dan juga oleh PPPM itu. Jadi saya mengharapkan supaya kita semua membina muafakat kita. Kita boleh berbeda tetapi kita jangan berbalah, tetapi kita carilah persamaan di kalangan kita untuk kita memacu Pakatan Harapan dan juga Parti Amanah Negara ini ke depan. Saya ucap terima kasih kepada Parti Amanah Kawasan Al-Ustaz. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan mesyuarat tahunan Parti Amanah Negara Kawasan Al-Ustaz. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.